Peristiwa lain, saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan bermotor terjadi di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat semua kendaraan yang terlibat rusak. Tidak ada korban jiwa, namun mengakibatkan 3 orang luka. Beruntun dengan bus 2. Video amatir warga merekam pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan di Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Tepatnya di Desa Wadungetas, Kecamatan Wonosari, Klaten. Kecelakaan melibatkan 1 pick-up, 1 minibus, 2 bus pariwisata, 1 truk box, dan 2 sepeda motor. Benturan membuat semua kendaraan ringsek. Namun satu mobil pick-up yang berada di paling depan yang rem mendadak melarikan diri. Kecelakaan juga mengakibatkan 3 orang terluka, yakni kenek truk box dan 2 pengendara sepeda motor. Ada antrian, ada sedikit kepadatan arus. Itu untuk yang paling depan itu mengerem mendadak, jadi untuk yang di belakangnya itu tidak bisa menghindari. Beriringan dari arah Klaten menuju Solo, Mas. Terus sampai di TKP, untuk KBM yang lari itu mengerem mendadak.